Halo teman-teman, nah kali ini saya mau nyoba pasang ring di burung parakit Australia yang saya breeding sendiri teman-teman. Oke, kali ini saya mau liatin ini dia ringnya teman-teman. Nah ini dia teman-teman ringnya ya. Ini saya udah ambil satu dan saya akan perlihatkan. Sugiyarto. BF ya. Sugiyarto Bintang. Ini nomor 01. Jadi ini pertama. Kali ini saya pasang ring di kaki burung parakit Australia Taupa. Nah, ini ada kemarin pesan 20 butir. Jadi kali ini perdana. Nah ini dia burungnya teman-teman, burung parakit Australianya teman-teman. Ini udah agak besar, ini udah masih bisa ya, temboloknya gede banget. Ini adalah jenis burung paruh bengkok ya, dari jenis parakit ini. Banyak orang yang suka teman-teman karena harganya terjangkau, terus juga mempunyai keunikan dari suara maupun warnanya teman-teman. Kita pasang di bagian kiri kaki burung pelaknya ya. Kita ambil 3 jari. Oke, dan masuk guys, kiri masuk teman-teman. Udah masuk ya tuh. Nah selain salah satu tanda, nah ini juga mengatasnamakan salah satu tempat breeding ya. Jadi kebanyakan, jadi kita tahu ini burung ternakan dari mana, silsilahnya dari mana juga teman-teman, kalau kita beli burung yang pakai ring kayak gini teman-teman. Cantik ya teman-teman. Sekarang udah pakai ring. Ini burungnya gak bisa diam, aktif banget. Dan ini sebagian lagi ringnya ya, semoga nanti beranak mulus lagi teman-teman. Kita pakai ring lagi. Nah burung ini adalah salah satu pemakan burung biji-bijian ya. Jadi ini dulunya itu jenis burung impor
Tapi sekarang di Indonesia juga banyak teman-teman. Karena banyak yang breeding. Bisa diam guys. Oke, kita masukin lagi ke tempat inkubatornya teman-teman, yang dibuat sederhana dari kardus. Oke, mungkin cukup sekian ya pemasangan ring kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.